Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Bertemu kita secara langsung dari ZN Friends TV YouTube channel untuk sama-sama kita menyaksikan satu lagi perlawanan Liga, perlawanan ke-30, minggu yang ke-5 untuk Let's Play KLIA Premier League 2024 menemukan pasukan City 2 menentang pasukan Depot KLIA. Dengan kedua-dua pasukan sedang berusaha untuk mencari kedudukan yang terbaik. Depot KLIA mencari kemenangan pertama selepas hanya mampu seri dalam dua perlawanan dan tewas dalam dua perlawanan yang lain. Manakala pasukan City 2 dengan dua kemenangan, satu seri dan satu tewas, mereka perlu mendapatkan perbezaan jaringan yang lebih ketara kerana untuk masa sekarang 6 jaringan, 6 bolos, jadi kosong perbezaan jaringan. Bersama saya Afiq Zainal akan mengulas sepanjang perlawanan ini untuk dua separuh masa. Pasukan untuk anda yang sedang menyaksikan perlawanan ini secara langsung dari YouTube channel ZN Friends TV, ayuh sama-sama berikan sokongan, tinggalkan komen untuk pasukan yang anda sokong. City 2 akan bertemu dengan pasukan Depot KLIA. Turun dengan jersi merah untuk pasukan City 2. Ada man to watch yang perlu diperhatikan. Pemain berjersi nombor 77. Ini dia, Abdul Halim Zainal. Bekas pemain profesional dalam kancah Liga Malaysia dengan koleksi kejuaraan bersama Negeri Sembilan dan Immigration FC. Nombor 77. Dia akan bertindak selaku attacking midfielder dengan dua gol yang telah berjaya dikumpulkan olehnya. Dan ini sama-sama kita saksikan kesebelasan utama untuk pasukan City 2. Syafiq Sharunazmi Prichard, ketua pasukan Pali, Wan Syafiq, Mat Jul, Poksu, Mus, Bat Halim dan Azli, anak-anak buah Faizul Sutiara akan bermain dalam formasi 4-2-3-1. Sementara untuk pasukan Depot KLIA juga turun dengan sedikit berbeza 4-5-1. Anak-anak buah Azizun Abdul Aziz menyenaraikan Raja sebagai penjaga gol, diikuti Faris Pakdo Pudin Jaha, Jimmy Nick Pudin, Razi Shafizi dan juga Mr. President Obama akan beraksi malam ini, terbang dari negara kejiranan. Jadi ayuh turun jersi serba hitam untuk pasukan Depot KLIA. Dan saudara Azizul Muhammad akan mengadili perlawanan pada malam ini sambil dibantu oleh dua pembantu pengadil, Handoko dan Fitri Hanifah. Jadi ayo sama-sama kita saksikan untuk separuh masa yang pertama bersama saya Afiq Zainal akan mengulas perlawanan ini. Kita perlu untuk memberikan tumpuan pada kedua-dua pasukan yang pastinya mencari kemenangan yang berikutnya. Kemenangan sulung yang dicari oleh Depot KLIA
Mereka belum mencatatkan sebarang kemenangan. Hanya seri dua perlawanan dan tewas dua perlawanan. Manakala pasukan City 2 dengan dua kemenangan, satu seri dan satu kemenangan. Perlawanan akan dimulakan pada bila-bila masa. Dan yang menunggu tiupan untuk permulaan dari saudara Azizul Muhammad bertukar arah. Merah lawan hitam. Tujuh, Alim Zainal perlu diberikan perhatian. Pengalaman yang dimiliki olehnya pastinya akan memberikan sedikit masalah untuk pasukan Depo Kelae. 4-2-3-1 lawan 4-5-1. Dengan Abu Hazizun dan Faizal Sutiara. Kita berikan tumpuan untuk sepak bola yang akan dilakukan oleh Depo Kelae dari Obama. Jimmy ke belakang dan cari Nick. Terus memantar ke depan. Tapi kawalan yang kurang menarik. Ini dua, ada rempuhan tapi clear. Ini ada serangan awal yang cuba dilakukan oleh Depo Kelae. Ya, situasi yang menarik. Alim, satu lambungan yang jauh cuba untuk mencari penyerang tapi tepat ke tangkapan. Cuba untuk mencari Azli. Ini dia ulang tayang. Ini Jaha. Kurang cermat. Tapi berjaya dirampas oleh pemain ini. Ada larian yang cuba dilakukan oleh pemain nombor 20 tadi, Razi, yang masuk. Putaran ke dalam untuk Depo Kelae. Razi percaya dia dihalang oleh Mus. Pendek saja hantaran dari pemain ini, Poksu. Dua pivot Depo Kelae pada malam ini. Satu kehantaran pendek saja. Cuba Depo Kelae untuk masuk. Ada overlap yang dilakukan. Tapi satu sliding. Berjaya untuk menangi bola itu. Bagaimana cantik satu terupas yang cuba dilakukan. Berjaya dipintas tadi oleh Pricat. Pelanggaran ini, ada pelanggaran yang berlaku, perlukan untuk pasukan perubatan. Ini dia rempuhan saya kira tadi dari Halim ke atas pemain pasukan lawan. Soalan baru berusia 3 minit. Bola masih lagi berlegar-legar di kawasan tengah padang.
walaupun ada satu dua percubaan yang cuba dilakukan. Itu dia tadi Wan Syafiq sedang menerima rawatan. Halim, satu lambungan jauh. Halim, bagaimana? Oh baik. Ah, sudah saya katakan pemain ini perlu diberikan perhatian. Abdul Halim Zainal. Oh, cantik gol ini. Ia melambungkan bola. Kalau dapat. Wah. Lihat, sudah ada tepisan dari penjaga gol. Terkena tiang. Tapi bola tetap masuk ke dalam gol. Halim menambah koleksi golnya untuk memberikan kelebihan City 2-1. Tipu Kelahir 0. Onan baru masuk minit yang ke-4. Izham. Ini Jimmy. Di ujung ada Jaha. Tapi dia mencari Nick. Nick bertindak sebagai centra di bahagian tengah. Ada larian yang cuba dilakukan di ujung sana. Tapi tak sempurna walaupun masih dalam kawalan pasukan Depo Kelahir masuk ke kotak penalti. Bola ditolak keluar untuk sepakan penjuru yang pertama. Depo Kelahir berjaya mendapatkan sepakan penjuru yang pertama. Berkampung pemain-pemain City 2 sambil Depo Kelahir pendek. Satu lambungan, bagaimana? Ditumbuk keluar oleh penjaga gol. Dapat kepada Halim. Halim, cantik lambungan bola ini. Cuba dia untuk mencari Azli. Dikeluarkan oleh Jaha untuk lontaran ke dalam Depo Kelahir. Lontaran untuk Depo Kelahir. Cantik dalam kawalan. Ya, ini Syarun Nazim. Syarun Nazmi. Nombor 26. Su. Masih pusing. Masih dalam kawalan dari Depo Kelahir. Cuba untuk masuk ke dalam kotak penalti. Ada rakan yang sedang menunggu. Tak berjaya dia untuk lepas. Keluar kembali. Ini dia Nick. Kawalan yang kurang kemas tapi masih berjaya mengawal bola. 2-3 sentuhan. Hilang bola untuk kawalan City 2. Cantik ada larian yang dilakukan oleh pemain ke depan. Jelas. Foul di situ. Kawalan bola menggunakan tangan itu tadi. Maju. Lariannya baik, hantarannya cukup baik. Tapi laju dia daripada bola. Jadi terpaksa menggunakan tangan. Foul dari Azizul Muhammad. Lambungan. Tandukan yang kurang kemas. Alisha Fizi di ujung sana. Kemas tackle yang dilakukan oleh pasukan City 2. Tiga pemain menunggu dalam kotak penalti untuk Depo Kelahir. Tapi lontaran ke dalam tak sampai. Clearance sudah dilakukan. Halim cuba mencari maju. Kawalan kurang kemas. Rempas oleh Nick. Ini dalam kawalan Depo Kelahir. Dilarikan oleh pemain ini, Pudin. Datang membantu Pudin. Ada Syafizi. Satu lontar lambungan ke dalam kotak penalti.
dari Razi tadi, dia terlebih dahulu dihukum kerana menolak tahanan pasukan lawan. Kalau dia check out, kalau dia check out ke belakang sikit tadi, mungkin dia boleh dapat bola tu. Pada anda yang sedang menyaksikan perlawanan ini sambil makan malam, selamat menikmati hidangan. Kami di meja teknikal belum makan lagi. Jadi kalau ada yang sudi nak hantar ke atas ni, cantik juga. Tapi kita berikan tumpuan. City 2 cuba untuk melambungkan bola untuk melepasi tahanan. Tapi baik kawalan dari Nick. Ini Jaha. Ada larian. Cuba dilakukan oleh Razi. Dia patut teruskan larian tu. Maju. Di hadapannya ada Halim. Ke sebelah kiri pula Halim. Lambungan yang baik. Cantik Halim. Offside. Dia dihukum offside. Kalau dari tempat saya berdiri ni, nampak tak offside tu? Sebab onderan. Tapi apapun, Nadil lebih berada di tempatnya. Satu lagi ancaman yang diberikan oleh City 2. Mereka mahu menambah jaringan secepatnya mungkin. Clearance dari City 2. Jimmy, oh laju pemain ini. Jimmy. Di hadapannya ada Syafizi. Ada Nick juga di bahagian tengah. Cuba untuk mengawal bola Nick. Siapa yang dicari? Hilang bola. Kembali dalam kawalan City 2. Halim menolak untuk Mus. Dibiarkan untuk Halim. Oh, cantik ada larian yang dilakukan di ujung sana untuk City 2. Satu antara lintang yang cuba dilakukan. Masih dalam kawalan City 2. Satu rembatan. Rembatan yang dilakukan oleh Azli tadi. Lihat ulang tayang gerakan ini. Larian dari sebelah kanan oleh Bat tadi. Dia berjaya juga melakukan hantaran lintang. Percubaan lagi dan lagi datang dari City 2. Depo KLIA perlu lebih berhati-hati, perlu lebih memperkemaskan barisan pertahanan mereka. Ya, nampaknya tak settle down. Mungkin kerana kerap biasa. Alim untuk ketiga Syarnazmi. Larian dari maju, hantar ke tengah, tak ada orang. Kawal kembali Nick jauh ni. Syafizi, tak ada rakan yang membantu. Buang bola membazir. Kembali dalam penguasaan City 2. Ada Mus. Ada gerakan dari Mus. Cuba untuk mencari rakan. Ini Bat. Wah, baik kawalan dari Bat. Lepaskan untuk bagaimana? Offside lagi. Dia dihukum lagi offside. Kita saksikan ulang tayang ini. Kawalan bola yang menarik. Jaga garisan yang lebih berada di tempatnya. Satu lagi lambungan. Tak lepas. Sudah 3-4 kali lambungan yang cuba dilakukan oleh pasukan Depo KLIA. Tapi barisan pertahanan
City 2 cukup baik. Oh, ada back heel yang cuba dilakukan tadi oleh Bat mencari Azli. Tak dapat dibaca. Ini nombor 2. Udin. Ada larian yang dilakukan oleh Syafizi. Dikeluarkan oleh Pali, kapten pasukan. Ini Azli. Pendek. Tak sampai kepada Halim. Rampas kembali. Oh, hilang bola tapi dapat kembali kepada depo kali ini. Nick. Kawalan bola yang menarik dari Nick. Ada pressure. Ah, kawan tak bagi tahu. Kawan tak bagi tahu belakang ada kereta. Oh, masih dalam kawalan depo KLIA di hujung sana Syafizi dan sepakan penjuru yang kedua untuk perlawanan ini. Diperolehi oleh pasukan depo KLIA. Mereka perlu menyempurnakan peluang ini. Tak boleh mensia-siakan. Dan masuk minit yang ke-14. Out satu in swinger dari Nick. Bagaimana? Oh, bahaya bola itu. Bola itu in swinger. Melengkung. Tadi Nick terus ke far post. Ada lonjakan dari Faiz. Menjaga gol pasukan City 2. Sepakan penjuru yang ketiga kali ini dari sebelah kiri gawang gol. Syafizi. Bagaimana? Keluar. Diselamatkan. Bagaimana? Oh, ada kelang kabut. Hampir-hampir. Untuk masuk ke dalam kotak. Bagaimana? Dari luar kotak penalti. Satu rembatan. Rembatan yang baik. Namun, tidak menepati sasaran. Lihat ini sepakan penjuru dari jahat dari Syafizi yang mencetuskan suasana kelang kabut sebelum bola keluar dan ada rembatan. Ini dia situasi kelang kabut dikeluarkan untuk satu rembatan dari jahat. Alim belakang ada Mus. Oh, terus dihantar ke dalam kotak penalti. Bagaimana? Ah, ada kelam kabut. 50-50. Bernasib baik depo KLIA. Tapi City 2 datang lagi. Orang mulai menarik. Ah, tahu saya bagaimana satu rebatan lagi. Ah, baik. Ah, situasi yang tak diduga. City 2 menambah jaringan. Ah, kalau dapat kita lihat ulang tayang ini. Baik. Bagaimana tolakan dan ada turning dari Mus sebelum ada larian yang dilakukan oleh Makju, saya kira, yang melepaskan rembatan menewaskan penjaga gol pasukan City 2 iaitu depo kali itu Faiz. Baik, Maju letakkan City 2 selesa di hadapan untuk mendahului depo KLIA dengan jaringan 2-0. Perlawanan baru menjengah ke minit yang ke-17. Ada pula kecederaan yang dialami oleh Faiz. Dan terus
lakukan pertukaran, mengeluarkan penjaga gol mereka Faiz dan memasukkan penjaga gol gantian. Cederaan yang dialami oleh Faiz tadi diharapkan tidaklah begitu serius, tapi ayuh untuk mulakan perlawanan semula. Ini Jimmy di bahagian tengah, perlu ada support di lambung untuk Razi. Sedikit lambat ini Nick, terlepas Nick. Halim, oh cantik lorongan dari Halim untuk Azri. Lorongan yang baik, larian yang baik. Saksikan ulang tayang ini, bagaimana lorongan itu. Satu lawan satu, disia-siakan oleh Azli untuk terus meletakkan City 2 dalam kedudukan selesa. City 2 nampak dah settle down lebih awal daripada pasukan Depo KLIA yang terus ditekan dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan City 2. Cukup berbisa jentera tengah pasukan City 2. Ada perebutan di sana. Razi, cuba untuk mengejar bola itu. Lagi sepakan penjuru yang keempat untuk Depo KLIA. Sekarang penyerang Depo KLIA perlu lebih tajam. Nick tadi sepakan penjurunya cukup mengancam. Lihat satu lagi swinger. 50-50 dipersalahkan Depo KLIA untuk Syafiq. Jimmy lepaskan untuk Nick. Nick Obama turun untuk mendapatkan bola. Ini Obama. Dilebarkan di ujung sana. Razi cuba untuk bermain 1-2 dengan Obama. Tak dapat dibaca. Halim ke kiri ke kanan dia malam ini. Harun Azmi untuk Mus. Bermain dengan Potsu. Ke bawah semula. Cari Richard tadi. Tapi lambungan. Cari Halim. Dari mana dia datang? Berjaya dirampas. Dapat Halim dari korang. Kotak penalti. 3-0. 3-0. City 2 menambah koleksi jaringan. Mereka tidak mempersia-siakan peluang yang diperolehi. Lihat ini, Alim dah hilang pun bola tu. Tapi pressing yang dilakukan oleh Azli
berjaya dia untuk dapatkan bola itu. Dan Halim dengan satu rembatan terus menewaskan penjaga gol Depok KLIA yang baru saja masuk. 3-0 untuk anda yang baru saja menyaksikan. Lawanan baru masuk minit yang ke-23. Depok KLIA perlu memberikan respon yang baik. Itu dia. Clearance dari Pritchard ataupun Pali tadi. Pritchard lontaran ke dalam. Ada pertukaran. Azli dikeluarkan. Dan memasukkan pemain berjersi nombor 7. Hafizul masuk yang akan bermain selaku pemain penyerang. Satu rebutan. Respon yang baik dari Depok KLIA. Rebutan dari Nick. Kalau dapat kita saksikan semula situasi ini dari sepakan penjuru yang lontaran ke dalam, ditanduk keluar, tapi Nick dengan satu dadaan yang baik dari hujung kotak penalti terus dia melepaskan rebatan. Cuba satu respon. Rebatan dari tengah. Cuba untuk terus menjaringkan gol. Baik rembatan ini. Cuba untuk memerangkap. Menjaga gol. Set baik. Bola itu tak masuk. Syafizi. Hilang bola. Untuk Halim. Paskan untuk Mus. Ada larian dari Bat. Di ujung sana. Bat berhadapan dengan Izam. Cantik belakang dengan Hafizul. Bat cuba cut back ke belakang. Tak ada siapa. Kawalan bola yang menarik dari Obama tadi. Clearance liar tadi. Ini Nick. Pelarian yang dilakukan oleh Syafizi. Tanduk oleh Pritchard. Tapi dia hilang bola. Cuba datang Pudin. Pudin yang sudah pun bertukar posisi saya kira dengan Obama. Liga 1. Dudukan sekarang untuk menuju ke 10 minit yang terakhir. Sepakan gol untuk pasukan City 2. Mus. Bukan Jimmy. Ini Mus. Pudin. Sin dia. Cuba untuk mencari Syafizi. Dapat Syafizi. Tapi dipintas oleh Pritchard. Masih dalam kawalan City 2. Ini Mus. Ada tiga rakan di hadapan. Ini ada larian yang clear. Bagaimana? Dijatuhkan untuk sepakan percuma. Kawalan yang menarik dari Pok Ju. Lihat dia berjaya melepasi pertahanan pasukan Depok KLIA sebelum dia dijatuhkan. Akan percuma
pada jarak yang menarik. Ada peluang mungkin siapa yang akan mengambil sepakan ini. Halim Zainal sudah bersedia di situ. Dia mencari gol ketiga. Dia mencari hat-trick. Kalau dia boleh melakukan satu rembatan terus ke arah pintu gol. Tiga saja wall. Sama-sama kita saksikan. Halim Zainal. Saya kira ada rembatan terus yang dilakukan oleh Halim. Tepat ke penjaga gol. Cukup untuk memberikan satu lagi ancaman untuk pasukan Depo KLIA. Membazir saya kira sebab ada seorang je kawannya kat depan tu. Tapi dia menang bola dan terus dapatkan sepakan percuma. Ada satu asakan dari Pali, kapten pasukan. Depo KLIA kalau dapat satu lagi gol sebelum rehat separuh masa, mereka pastinya boleh melakukan kejutan. Baik, bagaimana kemas tangkapan dari penjaga gol City 2 itu, Syafiq. Cari Halim. Datang membantu Halim. Hantaran untuk Afizol. Oh, masuk. Dapat pada penjaga gol. Walaupun hampir-hampir berlaku salah faham di situ tadi. Tapi ini Depo KLIA. Nick lambungkan untuk Pudin. Dapat daripada Pudin. Kawal bola balik. Oh. Kawalan bola yang menarik dari Pudin, tapi Syafiq lebih bersedia untuk menghalang Depo KLIA. Dan ini Razi pula dipersalahkan. Lihat lambungan dari Nick tadi. Pudin. Dia dapat memintas bola itu untuk mendapatkan kedudukan satu lawan satu. Tapi Syafiq lebih bersedia. Ingat, ini ada larian dari belakang oleh Halim. Satu rembatan dari Halim. Oh, sepakan percuma tadi dari Prichard. Lambungkan ke belakang barisan pertahanan Depo. Ada larian yang dilakukan oleh Halim. Dan melepaskan satu rembatan terus. Untuk cuba melebarkan lagi kedudukan. Tapi belum lagi. Ini Nick. Untuk Syahah. Ada ruang lagi di hadapannya. Dia boleh bergerak lagi ke hadapan. Cuba Jah untuk mencari Syafizi. Syafizi. Bolakan keluar. Terkena Makju. Lagi lontaran ke dalam untuk Depo KLIA. Syafizi. Ada Jimmy di hadapannya tapi dia memilih untuk mencari Obama. Okay, ini Nick. Nick satu lambungan ke dalam kotak penalti. Kurang kemas. Tangkapan dari Syafiq tadi diasak oleh Razi. Lihat ini. Lambungan bola ke dalam kotak penalti oleh Nick. Syafiq agak kelam kabut. Dia perlu lebih tenang. Kerana bola itu jauh dari
menghala ke pintu gol. Dan ini gol dari Nick. Rembatan padu Nick. Ya, dari awal tadi. Manakala ini adalah gol ketiga untuk Depok Kelaik. Lihat ada pressing yang dilakukan. Terus kembali dapat kepada Alim Zainal dengan satu rembatan untuk terus memberikan kelebihan. Ini pula kembali dalam permainan. 2 minit sebelum rehat separuh masa yang pertama. Saiz yang dimiliki oleh Hafizul memberikan kelebihan untuk dirinya sebagai penyerang City 2. Pastinya ada percaturan yang akan dilakukan oleh kedua-dua pengurus pasukan untuk masuk. Ini clearance kah, kurang kemas dari Pali. Rashad dibiarkan. Shielding yang baik dari Prachat untuk sepakan gol. Ada masa untuk City 2 lebih bertenang di hujung separuh masa yang pertama ini, yang akan tamat pada bila-bila masa. Oh, clearance ke belakang dari Jaha. Dapat dia bola dari Jimmy. Dia mencari Nick, lepaskan untuk Syafizi. Syafizi ada larian di hujung sana. Kawalan bola yang menarik dalam kotak penalti. Clearance bersih dari kapten pasukan. Sepakan penjuru yang kelima untuk Depok Kelaik. Baru satu saja menghasilkan gol. Tapi bola yang datang dari sepakan penjuru ini, dari Nick tadi, kalau di penjuru ini cukup bahaya. Bola in swing lah. Kedudukan diambil sepakan penjuru tu pun agak rare juga. Lihat bagaimana. Ah, cuba lagi dia untuk melakukan satu in swing lah. Dan terus sahaja ditamatkan oleh Azizul Muhammad untuk kedudukan di separuh masa yang pertama ini. City 2-3, Depok Kelaik 1. Terlihat seketika, terjumpa lagi di separuh masa yang kedua nanti.
Ayo kita kembali untuk separuh masa yang kedua. Tapi sebelum itu, kita saksikan statistik perlawanan untuk malam ini. Perlawanan ke-30, minggu yang ke-5 di antara City 2 FC menentang Depo Kelai FC. Ada 35 minit yang kedua untuk Depo Kelai bangkit mencari 2 gol sekurang-kurangnya untuk mencuri satu mata ataupun City 2 yang akan lebih garang. Ada pertukaran yang dilakukan oleh pasukan City 2. Masukkan pemain berjersey nombor 94. Saya kira Boksu mungkin dikeluarkan. Syahdan. Cuba lagi dari Pritchard. 94, Syahdan masuk untuk menggantikan Oksu saya kira. Depo Kelai paskan untuk Izham, kembali ke bawah Izham untuk Faris. 66 minit Pak Doh, tandingannya bersama pelakon pertahanan. Peluang disia-siakan oleh Depo Kelai. Sepakan percuma untuk City 2. Pritchard pastinya dia akan melambungkan bola. Masih dalam permainan. Ah, ada peluang! Oh, ini yang kita tak jangka. Tolakan ke belakang cukup bahaya. Ada dua pemain. Oh, kesilapan penjaga gol. Ia bernasib baik, lembatan itu berjaya diselamatkan. Dan dia juga dalam kedudukan offside. Ini Mus untuk Syahdan. Cuba untuk mencari Halim di sebelah kanan. Ada Bat. Kawalan bola dari Nick Jimmy. Sambungan dari Faris. Ini Jahar. Masih lagi Jahar. Cuba ditolak untuk Razi. Terjatuh pula dia. Tapi dapat kembali Depo Kelai. Nick yang sentiasa bergerak ke seluruh padang. Dapat Razi. Diasak Razi. Tak ada rakan yang datang bantu. Ah, sepakan percuma dipersalahkan Pritchard. Ini peluang untuk Depo. Ada Syafizi di sana. Ada Jimmy yang cuba untuk
melambungkan bola dalam kotak penalti. Ada dua rakannya sedang menunggu. Tiga. Razi Obama. Udin juga ada di situ. Syafizi. Oh, jauh ke belakang. Rugi. Terlalu kuat dari Jimmy. Tidak menghadirkan bahaya untuk City 2. Depok LA perlu untuk cari gol gol awal. Di awal-awal separuh masa kedua ini. Kemudian boleh terus tumpukan untuk mencari gol penyamaan. But flick yang baik dari But Izham. Clearance dari Izham. Richard. Ah, fancy dari bukan. Lebat tolak untuk Halim. Dia Halim, di hadapannya ada Izham. Lambungan yang baik dari Halim. But cuba untuk melakukan tandukan. Lihat ini, ulang tayang. Halim, di hadapannya ada Izham. Dia melakukan sedikit hantaran. Saya rasa Syahdan masuk menggantikan Hafizul. Ini Izham, 99. Jimmy cuba untuk mencari Obama. Adik masih dalam kawalan Obama. Ni cuba datang membantu Obama. Cuba masih lagi Obama berpusing-pusing dia. Terlalu lama memegang bola. Halim cantik. Satu lorongan yang baik dari Halim Zainal. Tidak offside. Satu lawan satu. Bagaimana? Gol yang keempat dari pemain ini. Lorongan yang baik dari Halim. Lihat, dia tidak outside on the run. 4-1. 69. Pemain ini baru masuk. Baik, kita lihat. Nurazli. Datang Izam. Syafizi. Masih lagi Syafizi. Perimatan dari luar kotak penalti. Terlalu kuat. Dan ada pertukaran. Pemain berjersi nombor 66. Masuk untuk menggantikan rakannya. Maju. Boy masuk untuk menggantikan Maju. Tapi itu terus berikan tumpuan untuk pemain ini. Razi. Cuba diasak. Ah, kad kuning pastinya untuk Razi.
Tackle lambat. Tak patut dia lakukan perbuatan itu atau tindakan itu. Alim tengahnya Demus. Oh, cantik larian ini dari Bat. Dia perlu mengawal bola itu. Ah, tak ada foul. Emas dari Nick disekat oleh Mus. Belakang cari Pecat. Kembali untuk Norazli. Dapat dia. Pusing-pusing dia. Tapi tenang. Untuk pemain pertahanan pasukan Depo. Faris Adi Syafizi. Ada rakannya cuba memberikan option. Dia seakan ditolak tadi. Putaran ke dalam untuk pasukan City 2. Ada signal pertukaran yang akan dilakukan oleh pasukan Depo KLIA. 17. Bat akan masuk tapi kita berikan tumpuan untuk perlawanan ini. Dikeluarkan tapi dapat kepada Razi. Razi cuba untuk menghantar kepada rakan. Satu rembatan dari luar. Tampan pula. Tapi masih ini Faris. But the tackle dijatuhkan. Teruskan kata pengadil. Ini Nick. Nick masih dalam kawalan Nick. Dijatuhkan. Nick dijatuhkan. Dan But akan masuk untuk menggantikan. Siapa? Ya. 99 Izham. Keluar untuk memberikan ruang untuk rakannya. Satu lagi pertukaran 28. Zul akan masuk untuk menggantikan Faris. Ayo, sepakan percuma ini. Nick cuba dia melambungkan bola tepat ke dakapan penjaga gol. Syafiq. Nick sama Jimmy. Clearance dari Pritchard untuk Mus ke ujung sana. Masih dalam kawalan Bat. Masih lagi Bat untuk Mus. Lihat bagaimana. Offside. Alim Zainal dan cuba untuk mengejar bola itu. Ini Nick. Nick cari Syafizi. Terus ke depan untuk mencari Obama. Ini pintas oleh Bat. Cuba untuk mendapatkan Nazli, tak berjaya. Jimmy, siapa yang dicari? Alim.
Ada larian yang dilakukan oleh Bud, tapi dikeluarkan oleh pemain yang baru masuk ini, Nick. Tak lepas Nick dengan Moose, tapi Moose pula kehilangan bola. Ini Zul, pemain yang baru masuk untuk Shafizi. Ada larian di hadapan untuk Pudin. Jaya dia untuk menang bola. Larian, clearance dari Pali, tapi dapat kepada Jimmy. Cuba untuk mencari space Jimmy. Bagaimana? Tak lepas dia. Kali ini counter attack yang cuba dilakukan oleh Depok KLIA. Bagaimana? Tak ada kekasaran yang dilakukan. Menang bola kalau ikut pengadil. Masih dalam kawalan Depok. Ini Obama. Ada Zul dan cuba membantu. Ada Shafizi. Belakang dia mencari Zul. Ini Pak Doh. Hilang bola, nasib baik. Depok KLIA perlu lebih berhati-hati, perlu lebih kemas dalam setiap hantaran yang dilakukan. Mereka tak boleh kehilangan bola. Kalau boleh, setiap kali gerakan itu ada sekurang-kurangnya shot on target. Ini Alim untuk Mus. Hilang bola Mus. Pudin cari Shafizi. Cuba dihantar untuk Pudin. Cuba direbut kembali oleh Shafizi. Tak dapat dikeluarkan Zul untuk Shafizi. Cuba lambungan ke dalam kotak penalti Shafizi. Dilepaskan untuk Razi. Tak dapat, tuan kabut sedikit dalam kotak penalti. Azli cuba merebut Pak Doh. Ini Zul. Ada syarat pertukaran Pok ni. Akan dimasukkan Shafizi. Delay dari tackle bersih dari Pali tadi. Ini pemain berjersey nombor 9 yang akan masuk, Pok ni, yang akan menggantikan Azli. Dudukan 4-1. Lambungan kawalan bola yang menarik dari Alim untuk Ponik. Masukkan penalti, satu rebatan dari Ponik. Terlebih dahulu di kesan offside. Lihat stop ball yang menarik dengan pengalaman yang dimiliki Alim Zainal. Tapi ditolak bola untuk Ponik. Offside pula. Depok KLIA tak banyak masa yang mereka ada. 15 minit untuk mereka mencari sekurang-kurangnya 3 gol. Ini datang lagi City 2, Ponik. Dilepaskan untuk Mus. Oh, cantik larian yang dibuat untuk Halim Zainal masuk ke kotak penalti. Satu lintangan yang cuba dilakukan. Dia tak ada ruang untuk melampaskan rebatan. Dia boleh melengkapkan hat-tricknya malam ini. Tapi dia mencari rakan. Depok KLIA, Shafizi untuk Nick. Jimmy. Tolak bola untuk Zul. Zul. Kurang kemas dia. Cuba cari Nick. Dia boleh berlari sampai berjeling tengok.
Dia boleh lari sambil jeling tengok linesman. Nak tahu offside ke tak offside? Offside yang ke-6 untuk City 2. Ada kecederaan Depo KLIA. Mereka tak boleh kehilangan Nick. Kerana Nick jentera ataupun jantung untuk pasukan Depo KLIA. Ada 20 minit lagi. 15 minit saja lagi. Nick dibawa keluar. Mungkin ada kekejangan. Pado. Kapten pasukan. Lepaskan pendek untuk Jimmy. Obama Nick sudah masuk kembali untuk mengisi bahagian tengah. Ada Mus. Mus di asak. Prishad Shadan. Ponik. Oh, cantik hantaran Ponik untuk Alim Zainal. Alim masuk ke kotak penalti. Bagaimana? Dia hantar kembali kepada Ponik. Dia yang memulakan serangan. Dia yang menjadikan gol. What a goal, what a move. Alim Zainal memilih untuk menolak bola itu ke tengah. Ia dapat melihat larian bantuan yang dilakukan. Lihat Alim. Depannya ada space, satu lawan satu. Tapi dia melihat Ponik yang datang dari belakang. Baik gerakan ini. Baik gol ini dari pemain yang baru masuk. Jersey nombor 9, Ponik. Dia yang memulakan gerakan. Dia yang menyudahkan. Tapi yang lebih baik adalah hantaran yang dilakukan oleh Halim. Kalau orang tengok, orang akan kata, oh, dia tidak mementingkan diri sendirilah. Dia boleh memilih untuk menjaringkan gol ketiga hat-trick malam ini, tapi dia memilih untuk meraihkan sama rakan-rakan yang lain. Menerusi jaringan. Lihat. 5-1. City 2 kembali. City 2 selesa. Ada pertukaran yang dilakukan oleh City 2 FC. Mereka mengeluarkan Syahrul Nazmi dan memasukkan pemain berjersey 87 Adi. Sementara Razi juga dikeluarkan dengan memasukkan Budin. Ada pertukaran taktikal saya pasti.
outdoor. Ini untuk Zul. Tak ada rakan di hadapan. Rakan yang ada pun tak bergerak. Statik saja Pudin. Ah, ini ada larian. Kemasuk ke kotak penalti bagaimana? Ah, larian yang baik. Ada idea di situ. Pudin. Ada larian dari Jimmy. Tapi first touchnya kurang kemas. Kalau dapat dia stop bola tu, dapatlah sekurang-kurangnya jaringkan gol untuk merapatkan kedudukan. Tapi di ujung sana ada kecederaan. Mungkin Bud yang mengalami kecederaan di ujung sana. Ada pertukaran yang akan dilakukan. 88 Shah akan masuk menggantikan Bud. Sabar. 87 tadi Adi. Baru masuk Adi. Depo Kelai. Cuba juga datang. Mereka masih belum berputus asa. Ini Ponik. Cuba untuk mencari Alim tapi dipintas tadi oleh Obama. Lebarkan untuk Syafizi. Wan Syafiq. Gagal dia untuk menyelamatkan bola. Nick. Nick. Untuk Syafizi. Ah, bagaimana masih lagi Syafizi. Berpusing-pusing dia. Dan itu dia. Tackle yang dilakukan. Tapi terkena tangan. Dipersalahkan. Dan satu lagi pertukaran. Pemain berjersey nombor 33 akan dikeluarkan. Wan Syafiq akan memasukkan pemain berjersey nombor 13 iaitu Izzat. Oh, nama dia dekat baju Izzat, kan? Nama yang dikongsikan kepada kami Izzat. Peluang untuk Depo Kelai. Peluang untuk Nick. Untuk menjaringkan gol dari situasi bola mati. Di belakangnya ada Jimmy. Siapa yang akan mengambil sepakan ini? Syafiq bersedia. Nick! Oh, terkebalang! Sepakan percuma yang baik. Terkena palang. Ah, di saat penjaga gol sudah tertewas. Tapi bola masih dalam kawasan City 2. Belakang mencari Pado. Semua pemain City 2 berkampung dalam kawasan sendiri. Sambil menunggu peluang untuk melakukan counter attack. Lihat, ini ulang tayang dari Nick. Lambungan melangkaui penjaga gol. Ini saya kira pertukaran yang terakhir. Mus dikeluarkan. Masukkan pemain berjersey nombor 24, Faizal. Thank you.
Nick tak terlakan di hadapan. Ke belakang mencari Pak Do. Pak Do untuk Zul. Tengah dia mencari Nick. Lepaskan untuk Jimmy. 1-2. Baik Nick. Cantik Nick menolak. Untuk rakannya di hadapan. Larian yang dilakukan oleh Budin. Mungkin Budin agak terlambat untuk melakukan larian. Kerana bola tu pun dah travel ke depan. Ini Faizal. Main tinggi lampai ni. Budin. Budin lepas. Ini Obama. Tinggalkan untuk Nick. Jimmy. Ada larian dalam kotak penalti. Dari Jaha. Faizal. Sia-sia hantaran dari Faizal. Kerana Pok Nick tak berada pun berdekatan dengan pemain pertahanan pasukan Depok Kelaih. Ada dua pertukaran yang akan dilakukan. Tiga pertukaran yang akan dilakukan oleh City 2. Cheng, Mat Yi dan Ipeh. Ada pertembungan tadi. Pali. Kad kuning untuk ketua pasukan City 2, Pali. Dan mungkin kad kuning juga untuk Syafizi atau ya kad kuning. Bukan sekadar ramaran lisan. Tiga pertukaran untuk City 2 tapi kita berikan tumpuan untuk sepakan percuma ini. Lebih ke dalam tapi Nick kalau dari corner pun dia boleh buat in-swinger. Itu dia Pony. Pony, Halim dan Pali dikeluarkan. Acheng, Mat Yi dan Ipeh. Diberikan tumpuan untuk sepakan percuma ini dari Nick. Satu lambungan. Tandukan ke belakang, clearance dari pemain pertahanan pasukan City 2. Lihat tandukan ke belakang dari Faizal tadi. Terus Syafiq mengalami kecederaan dengan pelonan yang menuju ke penghujung. Kesemua pemain pasukan City 2 berada dalam kotak penalti. Betul-betul mereka mahu mempertahankan. Lihat bagaimana Syafiq cuba lagi. Obama rebatan dari luar kotak. Depok Kelaih, mereka mahukan gol yang kedua. Hari ini City 2 betul-betul mengamuk. 5 gol mereka jaringkan. Tak ada urgensi. Lihat ini. Situasi kelam kabut. Ini Pak Do
obat tadi. Lagi sepakan percuma untuk depo KLIA 2 di penghujung permasa yang kedua ini. Tapi belum lagi ada percubaan yang hampir-hampir untuk menghasilkan gol. Ini Pado. 1, 2, 3, 6 pemain. Cuba untuk dilambung. Tak dapat dikeluarkan. Ini Nick untuk Zul. Baik, acahan dari Syafizi. Cuba lagi masih Syafizi. Cuba masuk ke kotak penalti. Di hadapannya Acheng. Tak ada ruang dia keluar balik untuk Zul. Tak ada pula yang datang membantu Zul. Tapi dah masih dalam depo KLIA. Kad kuning untuk pemain yang baru masuk ini. Pemain nombor 5. Ipeh. Dan menghadiahkan sepakan percuma untuk depo KLIA. Kali ini ditinggalkan untuk Jimmy. Apakah Jimmy mampu untuk menghadiahkan gol tambahan untuk pasukan depo KLIA? Sama-sama kita saksikan Jimmy bagaimana. Oh, cantik. Oh, cantik. Sepakan percuma ini membuahkan hasil. Lihat, ada gaya. Lihat ini sepakan percuma dari saya kira jarak 18 meter ini. Lencongan melepasi wall. Syafiq cuba untuk melayangkan badan. Tapi tak dapat dia untuk menepis bola itu keluar. Perlu lebih urgent depo KLIA. Mereka perlukan 3 gol. Dan itu dia. Tamat perlawanan. Open whistle dari Azizul Muhammad untuk menamatkan perlawanan ke-30 pada malam ini untuk Let's Play KLIA Premier League 2024. Dengan keputusan akhir City 2-5 depo KLIA 2. Kita jumpa lagi untuk pelanan-pelanan yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.